Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Wisading terdiri dari 8 desa. Dari 8 desa, diantaranya Desa Wangun Jaya. Di Desa Wangun Jaya ada luas tanah perhutani seluas 67 hektar. Perekonomian masyarakat Desa Wangun Jaya rata-rata dari bercocok tanam. Namun dengan adanya bencana yang hebat, longsor dari Pawaja, sehingga bidang pertanian dan perekonomian mengalami penurunan. Alhamdulillah berkat kerjasama semua, sekarang sudah mulai membaik. Sebelum masa pandemi COVID-19, Kecamatan Wisading melalui leading sektor bidang pembangunan dan perekonomian telah mengadakan sosialisasi dengan Laskar Hijau atau LMDH yang ketuanya yaitu Pak Ocang. Dulu pernah ada Pak Waja yaitu Panorama Wangun Jaya yang keindahannya atau kesejukannya tidak dilakukan lagi. Bahkan sudah MOU dengan pihak petani, tapi sekarang tinggal nama. Kemudian pada diklat pariwisata, semua kecamatan harus mengangkat tema pariwisata. Untuk itu Kecamatan Wisading pada waktu di puncak, semua kecamatan dan khususnya Kecamatan Wisading mengambil judul Madurasa. Madurasa itu makan durian sepuasnya di tempat, tapi kalau pulang harus membayar. Lebih ke agro komoditi, karena Kecamatan Wisading sudah dikenal penghasil pertanian dari manggis yang sudah ekspor ke Cina. Bahkan sampai saat ini permintaan manggis ke Cina belum terpenuhi karena gagal panen. Untuk Madurasa sendiri, lahan perhutani seluas 67 hektar dengan alam yang indah dan sejuk, saya punya mimpi besar dengan adanya pertanian durian termasuk buah-buahan yang langka kita akan tanam di sana. Bahkan sebelum COVID sudah membuat rekening yang atas nama Pak Ocang, karena bekerja sama dengan LMDH akan mendapatkan bantuan dari CSR Bank BJB senilai 95 juta untuk pembangunan MCK dan termasuk dari provinsi senilai 300 juta dengan melalui tahapan-tahapan, tapi harapan itu sirna dan harus tertunda karena COVID melanda Indonesia. Harapan-harapan harus ditunda sehingga menunggu normalnya atau situasi kembali normal atau wabah ini pergi dari Indonesia. Semoga COVID segera berakhir, walau sekarang makin sakit negeri ini. Harapan kami dengan adanya Madurasa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kebudayaan, juga kerajinan-kerajinan dan ciri khas makanan yang ada di Desa Wangun Jaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.